Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah vlog pertamaku. Aku di sini mau menceritakan tentang kegiatanku selama bulan Ramadan ini. Jadi gini, aku pengen istiqomah menghafal surat dalam Al-Quran. Dan ini aku pengen ngafalin surat An-Naba. Ada 40 ayat. Caranya gimana ya? Jadi pertama ini aku tulis dari ayat pertama. Ini adalah halaman terakhir. Halaman keempat yang udah aku tulis. Semoga istiqomah. Nantinya tulisan ini akan saya tempel di dinding di depan tempat saya sholat. Nantinya akan saya baca setelah saya membaca surat Al-Fatihah, dan ini adalah surat pendek yang akan saya baca. Ini lumayan panjang ya, 40 ayat. Jadi kalau misalkan saya mau sholat subuh, saya akan baca bagi dua. Kalau sholat maghrib, akan saya baca bagi tiga. Jadi gak terlalu panjang setiap rakaatnya. Dan kalau misal sholat duhur, akan saya baca masing-masing rakaat 10 ayat. Harapannya dengan saya membaca setiap hari, setiap waktu saya sholat, saya bisa menghafal. Mungkin akan sangat susah untuk menghafal secara langsung. Jadi ya inilah caraku. Semoga menginspirasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.